Halo Sobat Next Trend, selamat datang kembali di channel YouTube Next Trend. Masih bersama gue Randi yang bakal ngasih tips and trick sederhana seputar dunia teknologi. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian satu tips gimana caranya buat memperbesar resolusi foto tanpa perlu memakai aplikasi. Jadi, cara ini tuh bisa kalian gunakan buat kalian yang misalnya dapat gambar dari internet atau dari Google atau juga dari media sosial yang resolusinya kecil tapi gambar itu tuh bagus banget dan pengen kalian simpen. Terus kalian pengen bikin supaya gambarnya itu nggak pecah-pecah lagi. Nah, kalian bisa banget pakai cara yang satu ini. So, mau tau kayak gimana caranya? Langsung aja, ini dia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi sebelum gue kasih tahu gimana cara memperbesar resolusi foto atau membuat foto jadi lebih HD dari sebelumnya, gue bakal ngasih lihat dulu nih satu gambar yang bakal dipakai nanti. Bakal sebagai uji cobanya. Di sini bakal ada satu gambar, bakal gue buka dulu. Itu bisa lihat kalian sendiri di sini fotonya tuh agak sedikit buram. Dan di sini gue mau kasih lihat ukuran filenya dulu. Jadi dimensinya itu ada 700 x 465 dan ukuran filenya di sini bisa dilihat itu sebesar 50 KB aja. Jadi udah kalian tahu banget kalau gambar itu pasti pecah banget kalau di zoom. Nah, sudah kita lihat, sekarang langsung kita aja masuk ke caranya. Jadi pertama, buka dulu Google Chrome yang ada di web atau di handphone kalian. Terus kalian langsung masuk aja ke situs namanya bigjpg.com. Sekali lagi, bigjpg.com. Kalian masuk ke sana. Langsung aja di tampilan awalnya kalian tinggal pilih foto mana yang mau kalian masukin untuk diperbesar ukurannya atau resolusinya. Di sini bisa lihat ada limit file yang bisa diperbesar di sini yaitu 10 MB. Jadi itu file maksimal yang kalau mau kalian perbesar ukuran awal. Jadi bukan ukuran maksimal setelah diperbesar ya, tapi itu ukuran file sebelum kalian perbesar. Di sini bisa kalian setting-settingnya sesuai keinginan kalian. So ini lagi berproses. Di sini kecepatan prosesnya itu tergantung sama koneksi internet kalian. Jadi kalau koneksi internet kalian itu cukup lambat, ya mohon sabar aja. Cuman kalau cepat, ya nggak lama lah, sekitar 5 menit, 3 menit, bukan 1 menit kalau misalnya koneksi internet kalian tuh udah cepat banget. Oke, di sini udah selesai. Prosesinya bisa kalian lihat sendiri. Sekarang tinggal kita download aja gambarnya. Setelah selesai di download, di sini gue bakal buka lagi gambar yang udah diperbesar resolusinya. Nah, untuk membedakannya tuh bakal ada angka 1 di setelah nama dari file tersebut. Nah, bisa dilihat di sini mungkin nggak terlalu signifikan perubahannya. Tapi bisa kita lihat dulu dari ukuran dimensinya aja udah berubah dan ukuran file pun jadi 505 kilobyte. Nah, mungkin nggak terlalu signifikan seperti yang udah gue bilang tadi, cuma kalau di zoom seenggaknya gambarnya tuh nggak pecah kayak yang pertama sebelum diperbesar resolusinya. Nah, jadi kayak gitu caranya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian coba di rumah. Nah, itu dia tadi cara gimana memperbesar resolusi foto tanpa perlu pakai aplikasi. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa langsung kalian terapin kalau misalnya ada beberapa foto yang pengen kalian gedein resolusinya supaya gambarnya nggak pecah lagi. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Next Trend dan kunjungi situs nexttrend.grid.id untuk mengetahui informasi seputar dunia teknologi paling update. Kalau gitu, gue Randy pamit. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye!